Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Charhalik. Sekarang saya akan membuat reaction tentang Bung Tomo. Takbir Bung Tomo yang mengantarkan penjajah. Guys, video ini banyak yang request untuk reaction. Jadi sekarang saya akan buat reaction. Sebelum itu guys, macam biasa, siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah, subscribe guys, supaya tidak ketinggalan saya punya reaction video. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Jom kita lanjut guys, sama-sama. Afrika. Sahabat, hari-hari ini 10 tahun yang lalu, semangat mengusir penjajah. Wah, 10 tahun yang lalu. Adalah Bung Tomo guys. Seorang pemuda yang ketika itu baru usia 25 tahun telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Satu hati guys, hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekarang akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Perang. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memikir setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gajeng menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur orang daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Martin. Okay guys, itu saja daripada saya. Saya nampak dia punya video ini memang terbaik guys, sebab Bung Tomo dia punya perjuangan memang mencalang-calang dengan pemuda-pemuda daripada Indonesia yang masa dahulu, memang terbaik sampai dapat Maldika. Jadi itu sudah daripada saya. Tekan tombol merah siapa yang belum subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak-banyak. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.